Hey guys, welcome back. So, untuk segmen ceritakan kali ini, saya nak ceritakan pasal apa. So, disebabkan podcast yang sebelum ni mendapat sambutan. So, podcast kali ini kembali semula dengan topik yang menarik. So, untuk podcast kali ini, kita nak ceritakan tentang satu animasi iaitu B.I.G lah. So, untuk topik kali ini, saya akan bersama dengan Sifu Ding semula untuk membincangkan pasal tajuk inilah. So, nak tahu apa yang kita membincangkan? Lain turun dulu. Boboiboy BIG ni, idea dia dah lama. Untuk pengetahuan peminat semua, BIG bukanlah Boboiboy Galaxy musim 2. Bukan musim 2 je adik-adik. Boboiboy Galaxy musim 2 hanya akan ada dalam bentuk komik buat masa ini. Maksudnya akan ada Boboiboy Galaxy musim 2 dalam animasi. Buat masa ni ada. Iqbal ada tak teori apa-apa pasal BIG ni? So, kemungkinan apa Boboiboy Big ni. Okay, dia okay, dia macam Boboiboy tapi dari dimensi yang lain. Oh, okay, so maksudnya Boboiboy dia macam pernah tengok tak apa Spider-Man tu Spider Universe? Spider-Man into the Spider-Verse. So saya rasa kemungkinan Monster dia nak buat gambaran macam tu lah, macam maksudnya masih Boboiboy tapi bukan Boboiboy. Macam dalam filem tu. Okay, dia Spider-Man. Betul. Tapi bukanlah apa macam apa? Nama apa? Peter Parker. Okay. Ya. Yeah. Dia bukan Peter Parker, dia Miles Morales. Dia ambil daripada yang daripada kartun, daripada anime, daripada versi hitam putih tu kan. Yes. So saya rasa kemungkinan Boboiboy kerja macam tu lah. Cuma dia tak tahulah sama ada apa dalam bentuk apalah. Mungkin dia buat dalam bentuk perempuan ke? Oh, Boboiboy. Okay, jadi gegegel lah. Jadi perempuan. Lepas tu, apa mana lah tahu. Ying dia buat jadi lelaki. Lepas tu, Ocho buat mungkin jadi petak ke, tak tahu. Oh, okay. So, basically alternate universe lah kan. Hari tu ada buat video pasal benda ni tau. Buat masa ni, kira-kira Iqbal ni orang yang, orang pertama lah. Selain daripada, saya pada abang sendiri yang keluarkan idea pasal alternate dimension. Oh, very nice. Sebab, kalau Monster buat cara tu memang senang sebab Monster akan lebih mudah untuk lebih kreatif lah kan dengan karakter. Mungkin ada satu dunia tu, satu dimensi tu, Boboiboy jahat ada dua yang baik. Mana dah tahu cerita dia macam tu? Seronok juga. Okay. Good idea. Okay, so abang ada satu teori juga berkenaan Boboiboy Big ni. Ada seorang subscriber jugalah dia yang bagi idea ni. Boboiboy Big kan? Boboiboy Big. Big tu kan maksud dia besar kan? So, what if Boboiboy Big ni adalah Boboiboy yang dah besar? So, dia still karakter Boboiboy yang kita kenali tapi dia dah habis sekolah. Semasa tu, Boboiboy dah besar. Gopal dah besar. Fang dah besar. Ying dengan Yaya dah besar. So, pada masa tu, mungkin Boboiboy dah boleh guna kuasa tahap ketiga dengan mudah. Dia dah ada semua kuasa tahap ketiga. Lepas tu dia dah boleh fusion kuasa tahap ketiga dia. Macam tak tahulah. Eh, Boboiboy dah besar. Boboiboy Big. Salah satu lagi subscriber. Ni famous lah dekat channel lah, apa? Jonathan. Kalau Jonathan dia punya idea semua anime. Dia nak anime. Dia nak Boboiboy 2D. Boboiboy animation tapi anime. Dia nak anime. Pada Iqbal lah. Kalau ni kita basically macam nak tukar topik juga lah ni. Pada Iqbal lah. Kalau Boboiboy anime, Iqbal tengok ke tak? Iqbal suka ke tak dengan idea Boboiboy yang animation dia macam anime? Mestilah nak tengok lah. Dia memang akan berminat lah. Cuma takut ada macam satu apa? Saya takut macam ada satu scene tu. Okay. Dia orang letak apa 3D animation tu. Okay, sebagai contoh macam apa? Okay, Boboiboy. Macam dia pandang atas, nampak satu kapal angkasa. Dan kapal angkasa tu digunakan apa? Model 3D je. Yalah. Dia apa? Nampak macam dia benda 3D tapi dia dalam 2D. Sebab kadang-kadang anime memang buat macam tu kan. Tapi kalau macam apa?
Oh, memang ada potensi lah kalau nak hasilkan macam anime. Oh, kan. Sebab kalau tengok anime sendiri pun, walaupun saya ni bukan apa, tengok anime sangat, tapi dia punya apa, dia punya grafik, dia punya apa, lawa lah. Even kalau macam anime yang macam apa, apa, dia genre dia slice of life lah kan. Slice of life lah. Okay, sedangkan macam satu anime ni, saya tak ingat apa nama kan. Aha. Okay, dia macam apa, nak pukul lipas dia. Tapi dia punya efek tu macam kalah apa One Punch Man. Okay, faham. Dia kena pukul lipas tu. Dia over the top lah, tapi menarik kan. Kita macam aksi lah, part aksi mungkin anime macam lebih dengan dia punya letupan, dengan dia punya macam efek-efek dia, macam kita dah sedap tengok anime. Dia punya lain macam sikit rasa, sebab bukannya kita nak anime macam mana, kita nak anime style sama dengan komik. So komik yang musim 2 ni dah cantik sangat dah, design dia dah cukup dah, tinggal nak translatekan ke anime. Tu je lah kot yang macam rasanya memang, kalau Boboiboy dalam versi anime wujud dengan jalan cerita yang menarik, macam apa season 2 kan, jalan cerita menarik kan. So kalau tiba-tiba Boboiboy Big ni adalah anime, jangan terkejut lah, sebab ramai sebenarnya yang suka anime, nak Boboiboy jadi macam anime. Tak kisahlah sebenarnya, sebab style sekarang pun dah cantik dah, dah puas hati dah tengok kan. Puas hati Boboiboy Frostfire lawan tu memang paling puas hati lah. Bila dia slow motion tumbuk, so macam masa tu memang meremam bulu roma masa kat wayang. So alright, so sekarang kita dah habis lah basically video ni, sebab tu je lah kot.